mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015, Mukti Sulaiman, dan Ahmad Nasuhi, mantan Karokesra Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Masjid Sriwijaya Palembang oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Selatan. Keduanya pun langsung dibawa ke rumah tahanan Pak Jo Palembang untuk ditahan. Diduga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Usai diperiksa selama 5 jam oleh tim penyidik Binsus Kejati Sumatera Selatan, mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel tahun 2013-2016 Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi, mantan Karokesra, ditetapkan sebagai tersangka Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Selatan. Penetapan tersangka terhadap keduanya karena terbukti terlibat tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Dengan rompi tahanan dan tangan di borgol, kedua tersangka kemudian digiring petugas ke dalam mobil tahanan menuju rumah tahanan Pak Jo Palembang untuk dilakukan penahanan. Menurut keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel, Mukti Sulaiman terlibat korupsi saat menjabat sebagai Ketua Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan Ahmad Nasuhi mengetahui proposal pembangunan masjid. Dan yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo, Palembang 20 hari ke depan. Adapun keterlibatan yang bersangkutan ini pada saat itu, yang bersangkutan adalah merupakan sekda. Ketua tim PAPD. Jadi tim anggaran pemerintah daerah. Itu keterlibatan karena jabatan. Pasal pun yang diterapkan oleh penyidik Binsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sama, yaitu primer pasal 2 pasal 2 dan pasal 3. Ancaman hukumannya apa? Ancaman primer itu 15 tahun pidana penjara, minimal 4 tahun ya. Kerugian negara sudah keluar, tapi rinci saya belum cek. Belum saya cek, kita cek. Kisarannya mungkin tahu, Pak. Kisarannya, Pak. Kalau nggak bisa saya katakan kisaran, artinya saya belum beli angka-angka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.